Pemirsa, inilah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Reno Reksa. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, buka suara soal dirinya yang disebut sebagai bidak catur ayahnya di politik. Ditemui di kantor arus bawah Jokowi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak mempermasalahkan dirinya dianggap sebagai bidak catur dari Joko Widodo. Sebelumnya Kaisang ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Senin lalu menggantikan Giring Ganesa. Kaisang itu ibarat bidak caturnya dari Pak Jokowi gitu. Nah mungkin Mas gimana meresponnya Mas? Ya udah, itu pengamatan dia, ya nggak apa-apa. Saya santai aja. Oke, ada yang bertemuan hari ini, ada arahan dari Pak Jokowi mungkin ketemu sama relawannya harus bawa Jokowi? Semua nggak ada arahan, ini semua diskusi antara kami teman-teman PSI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.